kami sangat terhormat sekali bisa berada di desa Bapak dan Ibu. Kita mengucapkan syukur Alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada program acara pengembangan desa binaan yang dilakukan bersama dengan Universitas Jember, di mana di sini kami mengambil tema mengenai peningkatan pendapatan masyarakat melalui budidaya pohon tin yang berbasis model sinergitas UMKM JTG Jember Tin Garden dengan kelompok tani Desa Lojejer Kecamatan Wuhan. Adapun susunan acara pada hari ini adalah pembukaan, yang mana pembukaan ini akan diisi dengan sambutan dari Ketua Pengembangan Desa Binaan dan dari Ketua Jember Tin Garden. Kemudian sambutan dari perwakilan kelompok tani Desa Lojejer. Kemudian penyerahan bibit pohon tin, doa dan foto bersama. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi penanaman pohon tin. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon tin secara simbolis. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebagai sambutan kepada Ketua Pengembangan Desa Binaan, Ibu Siti Maria, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, kemudian dari tim fasilitasi. Sebetulnya ide ini adalah tahun lalu itu ada mahasiswa UNED gitu, yang KKN di sini. Kemudian saya tanya gitu, di sana kira-kira apa yang bisa gitu. Kemudian apa kata apa nelayan atau petani Bapak Ibu yang datang ke sini? Nelayan ya, oh hanya nelayan gitu. Nah, terus kemudian di satu sisi, nah kita bermitra dengan JTG, intinya ada pohon tin. Monggo Bu. Monggo Bu. Nah, pasti Bu, ayo Bu. Ya. Jadi kebetulan di Jember itu memang ada kebun UMKM JTG yang punya bukit tin gitu ya. Bukit tin, kemudian pemikiran saya cuma sederhana. Di Indonesia itu muslimnya banyak. Tapi kalau dilihat surat tin ini Mas Zaitun gitu ya. Kenapa enggak minum teh tin, buah tin gitu kan? Nah, mindset-nya kan seolah-olah itu di Arab dan sebagainya gitu. Nah, sehingga asa kami dari UMED itu bermitra gitu. Ya dengan JTG, tolong bisa apa enggak pohon tin ini yang sudah kira-kira ada 400 batang ya Pak ya. Jadi ada 400 batang itu bisa apa enggak hidup di Jejer. Jadi ini intinya merupakan awal gitu. Jadi nanti kalau misalkan bisa, nanti kan pasti di desa-desa lain itu bisa. Kemudian di satu sisi, sehingga dari UNED ini, yang UNED ini beli bibit gitu ya. Nah, nanti kita bagikan dari Bapak Ibu, cuma nanti untuk cara penanaman dan sebagainya, ini dari UMKM JTG. Karena kan kita, ya hanya sebagai kebetulan saya sama Bu Nia ini dosen gitu ya di Fakultas Ekonomi. Nah, sehingga ada program dari UNED pengabdian, nah ini salah satu untuk wujudnya. Jadi kita itu aja sambutan dari saya. Semoga program pengabdian dari UNED ini bisa bermanfaat bagi penduduk di sini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Arya atas sambutannya. Untuk sambutan yang berikutnya adalah dari Direktur Jember Tin Garden kepada Bapak Ismi Narso, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo. Monggo Ibu masuk, Ibu. Yang masuk dapat hadiah teh nanti. Ayo. Ayo masuk, monggo masuk aja. Yang senyumnya paling cantik dapat hadiah buah nanti. Di sini kosong Ibu. Monggo, monggo. Oke, terima kasih kepada hadirin, kepada alim ulama yang saya panuti, kepada sahabat kami Bapak Budi beserta Permaisuri ya. Budi. Permaisuri. Dan ibu-ibu semuanya, tidak ada di dunia ini yang serba kebetulan Bu, saya yakin ya. Terus terang aja, saya selaku pengelola tanaman tin di Kabupaten Jember, insya Allah di Kabupaten Jember hanya kami yang punya yang terbesar ya. Asli saya gak seneng dengan lo jajir, jauh. Panas lagi tapi gak apa-apa kok. Saya udah pernah coba KKN di desa Ampel kebetulan, jadi udah tahu. Kami ngajukan di beberapa desa ya, ternyata yang tembus berdasarkan kajian-kajian dan juga kajian Allah lo jajir. Jadi tidak ada yang kebetulan. Allah menunjuk di sini, dan saya juga nggak kenal dengan Pak Huti, dan saya nggak ingin kenal dengan itu. Ngapain? Tapi ternyata Allah juga. Jadi Allah. Jadi kita hilangkan kebetulan, kita yakini Allah yang menjadikan kita kumpul di sini. Insya Allah akan barokah. Amin. Amin. Dan pohon tin ini nenek moyangnya itu memang di Saudi, di Timur Tengah. Ya. Cuma karena kebesaran Allah, hampir di semua negara Islam di dunia mampu tumbuh tin. Di negara-negara di dunia yang tidak ada agama Islamnya, tin tidak tumbuh. Ya. Di Prancis Islam tumbuh, Spanyol Islam tumbuh. Ya. Di India enggak tumbuh. Kalau enggak percaya, minggu depan ikut saya ke India. Mau enggak hujan loh gue. Udah jelas di Quran, di surat At-Tin jelas muncul mati ini batu di sini. Dan juga Allah enggak mencela-mencela, enggak kayak Pak Huri, enggak kayak saya. Kalau Allah sudah mengatakan demi pohon tin, pertanyaannya kenapa enggak demi pohon kelapa? Kenapa enggak pohon sabra? Pohon simbuan? Nah, berarti istimewa. Nah, kita orang muslim kalau tidak ikut mengistimewakan pohon tin, berarti ngajinya surat At-Tin dilewati. Apalagi Ustaz Udi baru tahu tin ya kemarin ya. Ya, demikian banyak manfaat pohon tin yang luar biasa. Dan di cupit dari Abu Darda, Malaikat Jibril itu memberikan pohon tin kepada Baginda Rasul, dan Baginda Rasul dibawa ke rumah beliau di Madinah. Dia menyampaikan pada jemaah setelah sholat maghrib, sesungguhnya kalau kalian bertanya apa itu buah dari surga, inilah dia, buah tin. Nah, kemudian Rasulullah menanam pohon tin itu di depan rumah beliau, yang sampai sekarang akhirnya tempat titik menanam pohon tin Baginda Rasul ini diabadikan oleh umat Islam di dunia, diabadikan di dalam Quran, diabadikan melalui hadis yang namanya Raudhah, taman surga. Saya pernah, alhamdulillah pernah kesana, dan alhamdulillah saya pernah nakal gitu loh ya. Saya sengaja masuk Raudhah detik-detik terakhir waktu saya dibersihkan. Gulung karpet, saya diam, saya sembunyi dalam karpet itu. Kan ingin tahu. Ternyata benar. Di titik, ada satu titik, ada tulisan perak At-Tin. Di situ Rasulullah nanam. Nah, semakin saya yakin bahwa ini luar biasa. Ya. Kemudian dari itulah sekedar tentang buah pohon tin ya. Jadi
Saya bilang sama Bauti, saya butuh teman untuk mensiarkan ini. Kalau Rasulullah sudah menanam, beliau menanam, memanfaatkan daunnya untuk teh, buahnya untuk ini dan lain-lain, berarti kalau kita juga menanam, ini sunnah Rasul. Thank you. Yeah. Kan jigo, sunnah Rasul. Dan kita nggak tahu nanti kita masuk surga lewat sunnah yang mana. Makanya saya ajak jenengan masuk surga dengan menanam tin. Ya. Dan dalam kembang-kembangannya ini ada Mas Lere, Kavira, Udin yang ikut membantu di JTG. Mereka kreatif. Daun tinnya bisa dijadikan teh tin. Ya. Jenengan nyari Jawa Timur enggak ada. Kecuali produksinya ini bosnya ini. Saya bagian nanam, dia ngambil uangnya gitu. Teh tin ya. Terus ini buah aslinya seperti ini. Buka aja. Ibu-ibu kan enggak ingin nyoba kan ya? Mau ya. Bilang Bu, saya ingin nyoba, saya ingin sunnah Rasul. Ini buah aslinya seperti ini. Dilihat dulu, tapi pegang. Ada ini. Kemudian. Ini ukurannya sebenarnya apa? Sebenarnya bisa lebih gede. Bisa sampai sekian. Cuma karena ini kemarau, jadinya buahnya ini aja mungkin kalau ibu-ibu lihat kan buahnya udah besar. Tapi bisa lebih besar daripada ini. Nah, terus produksi lainnya selain teh, ini adalah ini selai tin. Ya, di Jawa Timur hanya kita yang punya. Nah, ini produk olahan. Dulu pernah kita juga melakukan olahan menjadi masker. Ya, masker itu olah-olah hebat sekali. Kita taruh tangan sebelah kiri, kita gosok, biarkan kering. Begitu kering, dibersihkan pakai air, udah beda, langsung putih. Udah beda warnanya. Langsung putih. Langsung, kita coba nih, apa sih, masa cuma teh aja, masa cuma ini aja. Berhubung kita emang yang punya apa tanaman itu, kenapa enggak coba. Ah, siapa tahu bisa eksperimen, siapa tahu coba. Apa namanya, kalau bagus kan juga bisa. Nanti kita buat apa, kita siapin lagi. Nah, saya sendiri yang coba. Emang langsung beda putihnya bersih. Putihnya putih bersih. Beda. Nah, kalau untuk produk kecantikan kan biasanya masih ada kandungan kimia. Ini kemarin yang saya coba itu enggak. Kita cuma tambahin kayak minyak zaitun, bahan-bahan alam. Coba pegang. Tuh putih kan, megang aja putih. Megang aja putih nih. Jadi ini beberapa olahan banyak Bu, yang kita memiliki ilmu, kita memiliki barang, kita memiliki ilmu. Ya, nanti ada sabun, ada sampo yang bisa kita karyakan. Sehingga saya punya idealis ingin siarkan pohon tin ini, kita gandeng UNED, kita gandeng Pak Uti bersama jenengan. Ya. Saya ingin ini semakin banyak orang mengenal tin dan semakin banyak orang memanfaatkan tin. Kalau harga luar biasa mahal. Di luar ya. Pasti mahal. Bibit pohon tin di luar itu pasti harganya 75.000 sampai 1.200. Buahnya? Ya kenapa? Kenapa mahal? Nah juga buahnya itu per kilonya harga nasional 330.000 per kilo. Kalau udah masuk di mall, 4 buah itu harganya 60.000. 4 buah itu 60.000. Ya, teh yang seperti ini 5 saset di luar itu harganya 30-40.000. Mahal. Saya bilang brengsek ini, saya bilang. Kenapa saya bilang? Berarti tidak ada kekuatan-kekuatan yang tanda petik, ya. Tidak ingin dibeli oleh orang-orang di bawah menengah ke bawah. Setelah saya lihat ternyata memang di belakangnya maaf kan muslim. Contoh Tiansi, siapa yang tidak kenal teh herbal Tiansi? Hebat.
kita beli mahal, ternyata di dalam komposisinya hanya 35% kandungan daun tin. Ini saya punya 100%. Ya, akhirnya saya bilang sama teman-teman JTG, udah kita lawan semuanya itu, kita kasih harga murah, jual murah, jual murah, semuanya murah. Dan harganya murah. Dan dulu saya sebagai ketua asosiasi petani tin, ya karena saya jual murah, akhirnya saya diberhentikan. Oke. Dan ini ya, ya saya ingin nanti bersama Uti berjanji dengan semua, jadi kan serius nanam ini, serius saja nanam ini, karena saya tidak sekarang dan terakhir enggak, saya akan sering kesini. Kita pasti akan awal kita 100 bibit, harapan saya nanti akan menjadi 200, 300, 400, 500. Di saat sudah cukup produksinya, insya Allah saya bersama jenengan akan dirikan usaha yang sama, usaha teh tin di sini. Saya bagikan ilmu ini ke jenengan. Ya, kita bikin pabrik teh di sini, kita bikin selai di sini, kita apapun di sini. Kita yang datang ke sini. Kita yang ke sini. Ya. Kalau ini luar biasa banget. Allah berikan rahmat lebih pada ini, pada tin. Ya. Kalau jenengan ada asam urat, Allah izin Allah, jenengan minum cukup satu saset selesai. Hebat kan? Di sini penting. Baru din ya? Saudara? Bukan. Ustaz. Ustaz. Pak Ustaz ya, Pak Ustaz ya. Pak Ustaz. Ustaz. Mau gak break ini? Oh, aksi ini loh. Ustaz. Ini Pak Ustaz ya. Dia lebih muda dari saya ya. Tanya gini Pak. Dia lebih muda dari saya. Kalau tapi lebih manis saya. Berkulah ini. Sampai tak jatuhkan Mas Gie. Tahan dia dulu. Jadi jangan lihat ya. Di dalam ini tadi. Tetap aja gini. Ini baru nempel, apalagi di minum. Siapapun yang rematik, siapapun yang encok, siapapun yang asam urat akan selesai. Saya nggak jual jamu di sini nggak. Ya, jadi kelebihannya, mungkin itu dari saya. Saya ingin, saya punya niat baik, saya punya idealis, dibantu ibu. Jadi ngetanam sebanyak-banyaknya sudah. Bibit dari saya semua sudah. Kita sinergi, kita membangun secara bersama. Saat ini memang saya percaya sama Pak Budi sebagai perpanjangan tangan saya di Lojajer. Jadi karena waktu mepet, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswinarsa. Jadi saya bisa simpulkan bahwa ini adalah bagian dari syiar Islam ya Pak. Baiklah, berikutnya adalah sambutan dari Bapak perwakilan untuk kelompok tani desa Lojajer kepada Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat awal maghrib. Ngampunten yang kata sebenarnya tadi sudah disiapkan mulai setengah tiga, jadi teman-teman ada yang banyak yang agak pulang, jadi ngampunten yang kata. Jadi kami tuan rumah apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati dosen UNED maupun dari tim JTG, kami mohon maaf yang sebesarnya. Pertanyaan kami satu, ketika kita sudah menanam besar daunnya, buahnya mau dikemanakan? Mungkin ibu-ibu banyak yang tanya seperti itu, ini mau dikemanakan buahnya dan daunnya? Biasanya ada yang tanam 5, 10 dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jangan cuma 100, saya butuhnya sini tanam 5. Ya dengan kerja sama dengan saya, kita bikin, kita jual murah, kita biar masyarakat sini kaya. Dan saya punya keinginan, Desa Lojejer ini jadi desa pertama di Indonesia yang terkenal dengan penghasil tin. Gak ada di Indonesia. Kalau ini terjadi, Dubes Saudi akan kesini. Nyari-nyari Pak Hudi mana pasti. Sementara ini kan di rumah sudah ada, cuma masih di tabulan pon. Nah untuk proses penanaman di tanah liat, misal tanah lahan, itu gimana? Apa beda? Apa sama? Yang kedua prospeknya, maksudnya kedepannya itu gimana? Kalau kita cuma nanam tok, nggak tahu fungsinya, terus yang lagi dari segi ekonomisnya gimana? Kan kita juga ragu, Pak. Terima kasih. Jadi saya coba awal lagi. Jadi sebetulnya ini adalah ijazah dari kami dari Jepatin Garden untuk menyiarkan pohonnya Rasul, menyiarkan pohon surga yang ada di dunia ini. Ya, ternyata saya ngamati lama, sudah lama banget ngamati keberadaan pohon tin yang ternyata luar biasa. Dalam setiap ayat, ini pada Ustadz, ada Ustadz semuanya, ingat, setiap ada kalimat di Al-Quran yang di awalnya mengatakan demi waktu, demi subuh, termasuk demi tin. Jika awal kalimat demi, kebanyakan umat Islam lengah dan melupakan. Sholat Idul Adha, Idul Fitri ramai masjid. Sholat subuh sepi. Ya. Oke, jadi kebetulan terus ada dari UNED yang bersedia bekerjasama dengan kita untuk ikut membantu menciarkan pohon tin. Dan keinginan kami lebih daripada yang ada saat ini. Jadi saya sampaikan kepada Ustadz Uti bahwa saya ingin lebih, tidak hanya sekedar kenalan, cengar-cengir, pulang. Enggak, saya ingin bersahabat, bersaudara dengan jenengan semuanya. Jadi ada program pengembangan desa binaan budidaya pohon tin di Desa Lojejer. Ya. Jadi secara umum jenengan itu adalah mitra kami. Jenengan kita kasih bibit tin. Kebetulan ada sponsor dari UNED. Jenengan tanam, awalnya 100. Saya ingin nyoba, dengan 100 ini bisa enggak jenengan menanam dengan baik? Saya selaku Direktur Jember Tin Garden, jangan cuma 100. Jenengan minta 10.000 bibit, saya datangkan. Tapi kalau jenengan enggak bisa merawat, ya percuma. Jenengan harus tahu bahwa ini pohon ini termasuk pohon yang disenangi Rasulullah. Ayo dijaga dengan selawat. Ya. Nah, pada akhirnya memang target kami pribadi, bukan dengan UNED ya. Saya sudah bilang ke Pak Uti, Pak Uti dibantu saya, Pak Uti. Saya ingin Lojejer ini ada 5.000 pohon. Di wilayah Besuki yang punya kebun tin hanya kami. Itu pun hanya sebatas 400 pohon. Ya, 400 pohon. Di kebun kami ada 400 pohon, terdiri dari 21 varian. Ya. Dan semuanya 100% dari luar negeri semua. Ya. Kalau jenengan bisa 100, nanti di kemudian hari kita tetap bersama, tetap bersaudara, akan bertambah menjadi 200, menjadi 400, 500, 1000. Di saat titik sudah cukup, produksi cukup, kita bangun ekonomi di sini, monggo diatur. Sementara saat ini Pak Uti, saya sudah punya nomor izin perusahaan untuk produksi teh, seling, sampo, masker, ya, kita sudah punya izinnya. Nah, jadi nanti intinya kita akan bikin home industry di sini. Kita kirimkan kader kita untuk melakukan pelatihan kepada Bapak Jenengan semua di sini.
untuk bagaimana produksi teh, bagaimana produksi olahan yang lainnya. Jadi kan gak usah repot, gak usah harus izin, sudah pakai izin saya, gak apa-apa. Jual-jualan dewe gak apa-apa kasaran nih. Ya. Kalau tadi dikatakan prospeknya gimana Pak? Kalau kita gak prospek buat apa nanam? Saya katakan, sebelum kita prospek, Rasul menanam dengan tangan beliau sendiri pohon tin yang diabadikan di sebagai Taman Raudah. Dan sampai detik ini saya bicara, jenengan kalau masuk di Raudah, insya Allah semuanya nyampe di sana, di Masjidil Nabawi, di dekat mihrab Nabi sebelah kanan itu ada sana namanya mualam ya, bukan keramik ini, mualam. Ada pualam coklat yang dipasang miring kecil, atin di situ Rasul menanam. Jangan percaya dengan saya. Minggu depan kita berangkat bersama ke sana. Pokoknya ada hujan. Ya hujan. Ya. Jadi apa manfaat kita nanam tim? Minimal kita melakukan sunnah Rasul. Minimal itu sudah. Jenengan nanti menanam, ya bismillah, ya Allah aku tunaikan sunnah Rasulmu. Tanam. Selesai sudah, minimal kita itu yang dapat. Ya. Untuk secara ekonomis, saya katakan sekarang Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, yang produksi teh tim itu hanya kami. Ya. Kebun kami pernah didatangi oleh orang Iran. Ya. Orang Iran ganteng-ganteng semua, kayak akulah gitu ya. Kaya. Nah, dia tertarik dengan produk ini. Dia kontrak dengan kami dengan harga yang cocok, tapi kami tidak mampu. Kemampuan kami 400 pohon. Ya. Per 2 minggunya kita hanya bisa ngambil daun 2 kilo. Sementara dia minta 1 kintal, dari mana saya kurangnya? Kalau mau tambah daun pisang, ayo saya bilang. Tidak mau daun pisang. Demikian juga buah yang ada saat ini. Buah ini kita tawarkan keluar lewat online. Mau kita taruh di supermarket. Nyukupi online aja kurang. Sehingga saya sering tekan dengan anak saya yang cantik ini. Dulu cantik. Sekarang ayu. Jadi ya, gaya pasar di online. Dan sementara sih di kebun ada orang datang beli tak kasih, tak marah, Pak itu udah dibeli orang Pak. Sehingga harus inden. Ini Unmu kemarin pesen ke saya, udah diancam, macam-macam Pak. Jangan ada yang metik lo ya. Sampai hari Senin tidak boleh ada yang metik. Nah, repot. Bapak ini kiri gara-gara tim. Ya jadi terus kami pernah berangkat umroh, ya kami menjajaki, saya bawa barang ini ke Jeddah. Saya bawa juga ke Asain. Saya juga bawa ke Mekah. Kita coba tawarkan. Ya luar biasa banget. Karena ternyata di Saudi itu ada produk seperti ini yang keluarkan dari Turki. Harganya cocok. Cocok dengan mereka gitu loh ya. Satu pak gini 100.000. Cocok dengan mereka, enggak cocok untuk kita. Nah, begitu saya tawari, ini harganya, saya katakan Saya bilang hanya 3 real. Kaget dia. 2.000. Kaget, hanya di order. Sepakat, seneng, ditraktir makan saya. Ternyata order dia per bulan 1 bungkus, ya tolong-tolong saya. Nggak bisa. Nah, karena sudah tahu sendiri persis bagaimana. Ini anak saya juga kirim ke Batam, juga begitu produk besar. Nggak bisa. Hanya saya sering dimarahi orang gara-gara tidak bisa. Nah kemarin juga saya coba sampel rokok tin itu luar biasa. Kita coba dulu kemasan, kita coba 100 pak kita edarkan, bagus. Begitu order besar, tole. Jadi banyak yang kita lakukan, banyak. Ya. Dalam artian jenengan
Enggak usah ruwet kayak saya, enggak usah ruwet kayak saya. Jenengan punya pekarangan, jenengan gali 30x30, jenengan kasih jenangin Nabi Sulaiman, kotoran kompos itu ya. Tanam ya, siram air. Mulai besok setelah penanaman jenengan siram pakai leri. Pusen beras. Ya. Insyaallah di sini kan masih makannya beras kan ya. Jadi setiap hari pasti ada. Siramkan ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad siram juga. Ini sampai satu bulan ini fungsi leri ini sangat bagus untuk mempercepat akal. Terus penanaman bibit ini karena moyangnya dari Timur Tengah, dia lebih suka kekuatan panas full. Panas yang full. Ya, 12 jam. Panas loh ya. Panas matahari, jangan taruh dekat kompor. Panasnya beda. Ya. Kalau termenter-menter tidak bisa, sinar pagi tertutup, tidak bisa kena pohon secara langsung, dia tumbuh-tumbuh. Cuma buahnya lambat. Oh ternyata, enggak, saya pagi bisa kena sampai jam 12, setelah itu enggak bisa kena karena terhalang. Tumbuh-tumbuh. Hasilnya apa? Daunnya kurang. Ya. Jadi monggo, cari yang sekiranya bisa panas full. Dia tanaman enggak suka air tapi butuh air. Tidak rakus air tapi butuh air. Dalam keadaan normal, nutrisi cukup, pohon tin yang jenengan tanam ini insya Allah akan berbakti pada juraganya pada bulan kelima. Dia sudah mengeluarkan buah. Kalau bulan kelima tidak keluar buah, tetap siram leri sampai bulan keenam. Bulan keenam dia akan keluar buah. Kalau tidak keluar buah, malah kegeron, repunya obong. Ya, insya Allah di bulan 5-6 sudah berbakti pada juragannya masing-masing. Nah saat itu jenengan sudah bisa koordinasi, bisa macam-macam, bisa menikmati dulu hasilnya, dimakan aja tidak apa-apa. Ya, kalau hasilnya luar biasa ya. Dan juga nanti setelah pohon tin berusia minimal 8 bulan, ini sudah bisa diperbanyak, sudah bisa dicangkok. Jika pohon itu sudah bisa mengeluarkan buah atau sudah usia 8 bulan, ini bisa dicangkok. Jenengan bisa perbanyak atau tanam sendiri atau dijual. Jual berapa? Jenengan dapat punya pohon tin kan sudah. Dulu beli berapa? Sekitar 20 cm 30 ribu. Ya. Garisan SD kan sampai. Pohonnya masih 2 daunnya. Ya. Itu kan. Ya kalau dengan produksi sendiri, pira orang boleh kok pira jadi enggak aja 1/2 meter tuh pun sekali. Punya kita sendiri. Ya, jadi kan bisa online macam-macam dan enggak ada ruginya kok. Saya benar Mas, memang ibu-ibu ya bibit tin itu mahal. Saya punya yang namanya Panasi Tiger itu dulu saya belinya bibit sana 20 cm. Saya belinya 500 ribu. Sepanang. Saya punya bibit Malsi Daupi. Malsi Daupi itu saya belinya 1.200.000 Bu. Saya tanam. Dengan dendam saya nanam. Ya Allah, termoga. Nah, begitu dia sekarang udah tumbuh, udah berbuah, udah bercabang, saya cangkok, saya jual. Mau tidak opin orang jual berapa? 1.200.000 Ambil lo punya aku 200. Rugi saya? Enggak. Karena yang jual mahal itu kan memang dia punya niat untuk mengecilkan syiar Islam pontin. Yang pertama. Yang kedua, pondok apa sih mas nyangkok ini mas? Saya coba plastik, lemah, lompok, kalian ini mari. Pondok apa? Maksudnya bibit tin termurah di Indonesia saya punya. Ada juga tina itu idola orang Indonesia, pasti ingin namanya pohon tina karena manisnya luar biasa. Kalau orang kayak dia ini
Manis banget. Itu orang jual 400 ribu, 600 ribu. Kamu ke rumah, ambil 75 ribu. Kan saya inciar. Bukan saya gak mau uang, saya inciar. Mau dengan bersama saya kita siarkan ini, kita tanam 5 ribu ya. Kalau di sini sudah tanam 5 ribu, saya yakin bukan cuma kepala desa, bupati, gubernur, dubes pasti kesini, saya yakin. Karena tanaman aneh. Ya, dan saya sandingkan ini, saya tidak bermimpi, tidak. Saya sudah buktikan. Jenengan kalau ada encok, ada rematik, ada asam urat, ada diabetes, kolesterol, apapun lah penyakit yang jelek-jelek itu, sudah, konsumsi, insya Allah. Bukan saya nyembuhkan, Allah. Bahasa saya, kalau nggak percaya dengan khasiat dan kehebatan pohon tim, berarti nggak percaya dengan surat aktif spora. Spora pun, nggak ada surat asalak apisan, nggak ada yang dimatin. Ya, jadi itu dari saya menjawab pertanyaan yang dari Ustaz tadi dan melebar kemana-mana, itulah saya. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu yang lain. Ini kalau pertanyaan ada hadiah. Nah, karena jenengan bertanya, ya, karena jenengan pertama bertanya tidak dapat hadiah. Tapi akan ada pada yang kedua. Bisa milih hadiahnya gitu. Nah, siapa sampean Mas? Mas Rudin. Oke, okay. Mas Jafar, monggo sampean milih. Mas Jafar. Oke, Mas, ingin hadiah yang mana? Aduh, lamin sapa iki? Cis iku aku ketemu tamu. Oke. Mendingan tuanmu. Monggo jenengan. Monggo. Nah, boleh milih. Milih yang mana? Mau milih sele apa milih buahnya? Sampanye nek ul. Buah tau dulu yo. Dia punya pohon tim, cuma dia baru tahu tim. Kok cuma baru dulu? Kayaknya ada tiga. Terima kasih. Yang apa? Moga silakan ada yang lain. Kalau bingung. Jadi kertas. Ajar utamanya ini nanti. Neng Arif pinter nih. Gratis. Cih berhenti. Moga ibu-ibu mungkin ada yang. Oke, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mau mulai Pak Udi nganu menjelaskan Pak Udi sebagai kelompok ketua kelompok tani. Nah, saya sebagai masyarakat kan bukan petani, tapi saya ikut kumpulan ini. Maksud saya cuma ingin melaksanakan sunah rasul. Saya kan nggak punya lahan, tapi saya ingin menanam di pot. Terus di pot itu kan seumpama nggak ada panas, terus dia apa itu gotong lah untuk yang bisa apa enggak tercekat kopor nanti kalau dimasukkan biar aman gitu loh Pak. Ini kan yang melaksanakan sunah rasul ya. Nanti gue nunggu nanti mau tari nanti tidak dikasih. Oh, gitu loh. Ya, monggo dalam artian, monggo saya senang ibu apa namanya ibu cantik di sini bisa bicara seperti itu, punya keinginan sunah rasul, cuma untuk tanam tin ya, bukan melanjutkan. Itu bagus banget bu. Jadi monggo dalam artian saya berikan kebebasan pada Anjin dengan semua masyarakat sini bersama Uti. Kalau Anjin dengan mau tanam pot boleh, karena Mas ini juga nanam di pot, cuma potnya agak gede. Kalau gede mau makan-makan juga repot. Ya tapi monggo sudah, karena keinginan itu beliau yang ngatur nanti. Otomatis jenengan tidak akan diberikan 100 semuanya bu. Ruwet nanti masuk rumah sampai bingung. Iya, cuma itu pribadi lah Pak. Anjir. Iya bu. Terus nanamnya nanti di pot tidak boleh sembarangan taruhnya bu. Iya. Tidak boleh taruh dalam lemari. Monggo ibu, monggo. Iya. Jadi, kalau Ini yang bagus. Oh ya, ini.
monggo sampean pilih. No. Oh, no. Itu kesukaan kita. Emang selain kesukaan kita. Ya. Selain karena yang beli roti tamari. Oh, no. Ada yang tanya lagi? Monggo. Mungkin kita kirim nanti ke sini. Selainya nanti kita ke sini kita bawa selain deh. Buat bawa untuk awal. Masuk ini. Saya mau tanya. Dengan istilahnya buah sudah, berarti kan buah langka. Saya tanyakan, apakah budidaya buah tin sama penanamannya itu sama dengan pohon-pohon lainnya? Mungkin ada teknik-teknik yang khusus untuk menanam buah tin. Mungkin cara perawatannya gimana? Mungkin jadi saya tanyakan Pak, teknik cara budidayakan. Jangan jangan bu. Siapa nafisa? Nina juga. Jadi jawabannya sama. Jadi apakah tanam sama dengan lain sama? Tanda petik sama. Ya dalam artian kenapa saya bilang sama? Pohon tin harus ditanam di tanah, sama kan berarti. Tidak boleh tanam di tehel, di dalam macam-macam ya. Soal sama sama. Tadi saya katakan hanya dia butuh matahari. Dia butuh matahari. Dia tidak butuh air tapi suka air. Air yang dia suka adalah air leri. Ya. Kalau dia sudah lebih dari 1 bulan, kalau jenengan bikin ayam kaldunya siramkan dia buka. Kaldunya itu kan daging roiko. Karena sebenarnya itu NPK hewani. Leri itu NPK nabati. Kalau buah tin sudah usia besar dan dia nggak mau buah, kasih udah NPK hewani. Apa? Ya itu bekas tuannya daging siramkan dia buah sudah. Ya. Jadi nanamnya nggak susah banget. Terus tadi ada pertanyaan apakah bisa tumpang sari, boleh? Tumpang sari dengan utamanya adalah pohon tin, disampingin dengan cabai, tomat silahkan. Jangan tumpang sari dengan sengon. Tumpang tindih namanya itu. Tempatkan itu. Buat namanya ini biar ini. Buat namanya ini kayak paling. Ini buat ini. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya nomor HP saya gitu. Itu dimakan sama kulitnya, Bu. Langsung. Bijinya ya, sama kulitnya. Jadi begini ya, nanti saya percaya penuh pada Bapak Uti. Di sini saat ini masih ada 82 bibit dari dua jenis varian, yaitu Purple Jordan dan Green Jordan. Sekilas supaya dengan ada pemahaman bibit. Green Jordan dan Purple Jordan itu namanya Jordan, berarti Yordania. Tapi enggak ternyata. Yang namanya Green Jordan itu adalah asli dari Palestina. Ya. Ini muncul pertama saat Nabi Isa alaihissalam melakukan proses penyembuhan orang sakit. Nah, beliau mengebaskan itu dengan daun Green Jordan ini. Nanti kemudian hari dipopulerkan oleh negara Jordan, dikembangkan. Demikian juga dengan Purple Jordan. Kalau Purple Jordan itu aslinya juga Palestina, tapi dikembangkan di Jordan sehingga diklaim sebagai Taman Jordan. Dan dua jenis ini adalah tin yang populer, tin yang rakyat di seluruh dunia pasti ada ini. Dan produksi buahnya luar biasa. Satu pohon Purple Jordan di usia 1 tahun dia bisa menghasilkan buah dalam satu kali musim itu sekitar 1200 buah satu pohon. Kalau kita punya 1000 pohon sudah ngelangi di situ. Ya. Jadi
ini kita bagikan soal teknisnya. Monggo Pak Udi, jenengan dapat berapa, saya percaya Pak Udi ya, cuma saya harapkan pohon ini kurang fit ya, kurang fit, harusnya dibagikan 2-3 minggu yang lalu atau 2 minggu lalu, cuma Allah ngasih saya nikmat bentuk lain, saya kecelakaan, kaki saya patah, sehingga saya harus menunda sampai sekarang. Jadi posisi pohon ini kurang fit, sebisa mungkin ditanam jangan lebih dari 24 jam segera ditanam ya, segera ditanam 30-30, kasih kompos, tanam, siram air sebanyak-banyaknya sudah. Nah, kalau kompos tidak ada, tanam aja dulu komposnya besok, tidak apa-apa ya. Nanti insya Allah kita tidak berhenti di sini, minggu depan kita akan datang ke sini lagi untuk melihat bagaimana keberadaan ini. Kalau memang mati karena ditanam terus mati, tak ganti. Tapi kalau mati karena ditaruh di atas lemari, tak satu sama hari. Jadi berapa-berapanya monggo ya. Untuk keadilan, menurut saya itu keadilan ya. Pak Huti ini kan orang saya, jadi Pak Huti tidak boleh nanam. Di program awal tidak boleh nanam. Kalau dia ikut nanam, kan dia ikut ngawasi jenengan nanti. Nah, kenapa Dewi? Ya. Nanti Pak Huti tak bawakan bibit yang khusus, jagung. Ya, jadi berapa-berapanya Pak Huti ya. Nanti tolong bibit yang mau ditanam itu daunnya buang semua, Bu. Semua daun dibuang. Digigit boleh. Oh, dibuang daun gunting ya. Pokok jangan dikeplek-keplek kayak gini. Dipotong, dirontokkan daunnya, buang semua. Buang semua aja, enggak apa, tanam aja. Ada yang sudah berbuah, jenengan monggo. Berbuah emang, ya sudah silakan. Di situ lihat ada buah berapa, ada 3. Buah 2, tinggalkan 1. Kalau tinggal 1, bismillah aja. Karena biasanya buah itu akan rontok. Tapi kalau disiram lari tiap hari, insya Allah dia mampu. Ya. Jadi teknisnya gampang banget, terus pembagiannya monggo terserah. Saya hanya ingin, insya Allah nanti pada 2 bulan dari ini saya akan hadir ke sini lagi untuk melihat langsung. Kalau memang ini subur, saya tambahin. Terlepas ada kerjasama dengan tunai atau tidak, saya tambahin lagi. Tapi kalau 2 bulan lagi saya kesini tinggal 10 pohon, satu saya dari sini sudah. Ya, jadi itu Bapak Ibu, mungkin sudah jelas, sudah cukup mungkin. Ya. Baik, jadi program ini berkelanjutan Bapak Ibu, jadi jangan khawatir, Jember Tin Garden dan sama UNED nanti akan berusaha berkolaborasi terus dan mengawal Bapak Ibu nanti dalam prosesnya. Dan berbicara tentang pembagian bibit tadi, kita sampai pada acara penyerahan bibit pohon tin secara simbolis. Monggo Pak Iswinarsa dan perwakilan dari kelompok tani. Mungkin dokternya mau sepatah dua patah kata. Jadi ini kebetulan juga ada dokter ya hadir di sini yang juga selama ini backup Jember Tin Garden tentang manfaat-manfaat tin untuk kesehatan ya. Jadi monggo Pak dokter monggo sepatah dua patah kata. Ini dokter nih ganteng banget ini. Apalagi bapaknya ini, Bu. Dan dia belum punya anak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat. Namanya siapa? Oh, ya. Nama saya Dr. Ian. Terima kasih buat kesempatan berbicaranya. Di sini mungkin karena saya basisnya dokter. Saya ngomong kan saya sudah pernah mencoba menjajakan banyak ya, orang-orang tuh mencari ke saya itu karena ingin sembuh dari diabetes
terus kemudian dari asam urat, terus paling banyak juga ada yang karena kanker, dan ada juga yang karena biasanya itu kayak emah gitu istilahnya. Dan juga ada yang paling menarik itu ada yang pernah ada tumor di rahimnya. Nah, kebetulan saya kontak terus dengan mereka, tanya perkembangannya bagaimana. Masuk yang di tumor ini, yang tumor di rahimnya masuk di bulan ketiga. Jadi konsumsinya dikonsumsi rutin, memang diniatkan dari awal. Dan saya cuma bisa membantu, memfasilitasi aja dengan teh daun tin ini. Nah, ya hasilnya ini beliau ini juga rutin check up ke dokter. Dia sempat pemeriksaan lengkap seperti itu. Terus kemudian di bulan ketiga ini adalah sebelum periksa ke dokter, seperti ada darah kotor menggumpal tuh semuanya keluar bersamaan saat itu. Dan saat itu kaget kayak gitu. Mungkin awalnya beliau nih ngiranya cuma hal yang biasa. Terus kemudian waktu check up ke dokter besoknya, adalah kok tumornya tiba-tiba hilang. Kayak gitu. Itu yang pertama. Iya. Terus yang menarik lagi itu ya bapak saya ini asam uratnya kalau dibilang di istilah medis itu sangat tinggi, resiko buat menimbulkan penyakit lainnya itu bisa lebih parah, nanti asam uratnya larinya kemana-mana kayak gitu. Dan gak tahu, kebetulan waktu itu kita iseng-iseng bikin ini dan coba membuktikan ke diri sendiri memang kayak gitu. Kebetulan terus bapak nggak pernah check up. Setelah itu kurang lebih sudah 3 bulan juga, 3 bulan sampai 4 bulan bapak nyoba cek asam urat ke apotek terdekat kayak gitu. Dan hasilnya tiba-tiba normal. Itu bapak nggak konsumsi obat-obat pengurang asam urat seperti itu, cuma konsumsi teh tin pagi terus malam gitu. Dan juga saya coba membuktikan sendiri karena saya punya mah yang sangat berat kayak gitu. Jadi telat makan sedikit nggak bisa, udah nggak bisa aktivitas kayak gitu. Terus ya saya akhirnya penasaran kan, masa orang lain bisa saya enggak gitu. Jadi saya coba membuktikan ke diri saya sendiri. Ya alhamdulillah sampai sekarang, dulu dari saya yang telat makan sedikit udah langsung diare, mencret gitu. Sekarang udah yang namanya emah itu enggak ada buat saya. Mungkin itu aja, saya cuma bisa bagi pengalaman gitu. Kalau belum percaya ya monggo dengan atas izin Allah ya. Dicoba sendiri. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, kembali ke penyerahan bibit tin secara simbolis, apakah dilakukan di luar? Penyerahan dari tim Jember, tim Garden kepada ketua pelaksana pengembangan desa binaan desa Longjejer. Kepada perwakilan kelompok tani dari ketua pelaksana pengembangan desa binaan. Merapat dulu, 1, 2, 3. Aku tolong jawab situ pantes ya. Berarti itu. Kalau
kami sampaikan hari ini. Kami juga mengaturkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya, dan terima kasih atas fasilitas yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokumentasi aja nggih. Jenengan ambil aja. Oke, sedikit.